belanja dulu buat perjalanan kita nanti siang. Siap-siap. Siapa Am Bandungnya? Sama Wa Uli, sama siapa lagi? Wa Mambang. Baca doanya gimana? Bismillah. Jadi hari ini kita rencananya mau jalan lagi. Tujuan kita itu mau ke daerah Ciwidey. Kita mau wisata, main-main lah di sana. Ikutin terus perjalanan kita ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.
aku mau dibuka. Yay, finally, alhamdulillah nggak macet. Sabi, lihat mami dong. Sabi lagi di mana ini? Bandung. Mau ngapain kesini? Berenang. Mau berenang. Ih, kita mau ngasih makan rusa. Berenangnya nanti sore. Tapi lihat. Itu ada kolam renang di sana. Ya? Sabi. Bisa gampang itu, Mas. Yo, siap. Ya. Ayo, cuci tangan dulu, Sabi. Di situ dulu. Dingin ya. Sabi. Sabi. Sabi berani enggak sama rusa-rusanya udah nungguin tuh mau makan. Ayo. Sendi. Ayo ayo, dipegang, dibantuin. Lidahnya panjang banget ya Sabi rusanya ya. Yes, Sabi berani. Pada heboh. Kita kasih makan lagi ya. Ayo tuh, rusanya tuh udah siap tuh. Gak apa-apa. Ayo, sama Abi. Kasian dong, rusanya udah nungguin. Ya. Ya, sekarang kita mau kasih makan rusa lagi. Tadi di situ udah nih wortelnya mah persiapan. Kakak Sabi berani ya? Kasih makan rusa lagi ya, oke? Oke? Gaza berani juga ya kasih makan rusa ya? Ye. Sabi. Ayo. Sabi dulu. Gaza. Sabi dikisah rusa, rusanya ngikut terus. Ayo. Wah, mami juga takut nih kayaknya. Wah, kakak Sabi dikejar rusa tuh. Kakak Sabi dikejar rusa. Sabi kenapa? Dikejar-kejar rusa ya. Jadi sebenarnya kita itu dilarang bawa makanan sampai ke daerah sini karena khawatir rusanya ngejar. Ternyata benar aja, sampai Sabi nangis kejer. Kita mau kemana? Sabi, mau tempat campingnya tuh. Mau tempat camping? Iya, ayo, let's go. Nah, ini dia salah satu area campground-nya. Ada di belakang, di sebelah kiri setelah tempat parkir tadi. Apa Sabi? Tadi itu yang itu dah. Mau camping sama Kakak Lula di sini. Oh, oke. Okay. Nanti aku mau gitu yang itu dah. Oke. Di tenda. Iya. Ini campground yang fasilitasnya itu ada lahan parkir satu, air, terus buat lahan tendanya, listrik, sama buat api unggunnya tuh yang bulat-bulat kayak sumur. Yuk, kita lihat campground yang lainnya. Di daerah sana juga ada tempat buat camping. Nah, ini sepertinya anak-anak dari sekolah gitu ya, yang habis melakukan camping. Hati-hati kakak. Nah, kalau yang ini kayak tempat glamping gitu ya guys. Coba yuk kita lihat seperti apa dalamnya. Sepertinya ini ada yang habis check out. Oh, begini dalamnya nih. Gak ada. Oh, jadi satu ruangan gini aja nih guys. Cuma maaf ya, ini berantakan karena mungkin abis ada yang check out gitu. Nanti dia pasti sini.
Di sini ada kamar mandinya juga ya guys, tapi kamar mandinya di luar. Nah, ini kalau yang mau nyewa di sini, kamar mandinya ini. Nah, di sebelah sini juga ada playground, tapi sepertinya ini ditutup atau emang pintunya bukan lewat sini ya? Coba kita cari tahu dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Kita mau istirahat dulu. Bye bye.